Video seorang anak kecil yang celananya tersangkut di sebuah batang pohon, viral di media sosial. Kejadian itu justru mengundang kocak warganet, karena bocah tersebut diduga sudah cukup lama tersangkut, namun tak bisa melepaskan diri. Bahkan posisi dia tersangkut tak lepas mengundang tawa, karena dengan satu kaki di atas sementara kepalanya di bawah hingga menyentuh tanah. Beruntung tak berselang lama, datang seseorang memberi bantuan sambil merekam dengan HP-nya menghampiri bocah tersebut. Diduga penolong dalam video adalah orang tua bocah perempuan itu. Ekspresi bocil tersebut sangat datar, meski ada seseorang datang menolong. Tak ada yang mengetahui, bagaimana bocah manis tersebut bisa tersangkut di batang pohon yang berukuran kecil tersebut. Diduga awalnya dia memanjat, lalu oleng hingga celananya tersangkut. Video yang diunggah di akun Instagram @sultrahits itu viral, dan mendapat banyak reaksi dari warganet. Banyak warganet yang ikut bertanya-tanya, sudah berapa lama anak itu tersangkut dan tak bisa melepaskan sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!